Pertandingan pertama, ya Rifai nomor 2. Perhatikan saudara-saudara, penjaga gawang Haji Tema Bersarat sudah bersiap diri. Rifai lunas tendangan. Lunas tendangan. Gol kali ini. Ya, tendangan Rifai cukup dingin lepas tapi teraga. Buat Abu Salim melawan Bampas Dabi Teragang. Mantan pegawai dari Persita Tangerang sempat menjadi top skor bersama tim Persikabo. Ya, kita nantikan sementara pada kesempatan senari di Agus Salim. Ya, kita nantikan saudara-saudara waktu untuk menyamakan kedudukan. Ya, kita nantikan saudara-saudara Agus Salim. Agus Salim lepas tapi teraga gagal kali ini. Kedudukan masih 1-0. Menegak nomor punggung 23. Dan lepas tapi teraga Gita Yuda. Ya, Gita Yuda lepas tapi teraga. Memandai di belakang dari tim kubu Sultan Manajer tim Bas Wildansa. Sebenarnya tentunya lepas tapi teraga. Kita nantikan Gita Yuda masuk. Masuk. Kedudukan 2-0. Sementara penendang kedua dari tim kubu ke-11 antara OSTG Idris Afandi. Perakar ini Idris Afandi. Masih. Kedudukan berubah 2-1. Penendang berikutnya, penendang ketiga dari Lancar Jaya nomor 5, Denny Fieri. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Usia yang memang jauh berbeda nafas tapi teraga pegawai-pegawai muda dari tim kubu ke-11 Lancar Jaya. Penendang. Sementara kita nantikan saudara-saudara. Masuk. Masuk. Penendang berikutnya. Penendang ketiga dari tim kubu ASTG nomor punggung 5 Taufan. Saudara. Kajaga. Masuk. Kajaga. Masuk. Kedudukan 3-2. Sementara penendang keempat dari tim kubu Lancar Jaya. Kita nantikan saudara-saudara. Nomor punggung 7. Ya, kembali ada dalam pertandingan kesempatan selari nebas saudara. Kita nantikan kembali kali ini. Kita lihat nebas saudara. Penendang keempat. Masuk. Masuk. Kedudukan masih sementara 4-2 lepas tapi teraga penendang keempat. Sementara pada tim kubu STG. Ya, kita nantikan Kesultan Manajer tim Haji Temanbek. Sementara Direktur Tarek Teman Kotari yang juga didampingi Bapak Lua dari Menanto, Bapak Jai. Ya, terlihat lepas tapi teraga masih cukup tenang. Raut wajah Bapak Hendra pada kesempatan selari ini
memberi dari saung sembar pecah padogan. Perbincangan hangat tentunya dengan Bapak Samsul Bahri pada kesempatan kali ini, nampak saudara. Ya, luar biasa, kita nantikan sementara tendangan berikutnya. Budi kali ini. Masuk. Masuk. Apa saudara-saudara, kedudukan 4-3. Renang terakhir, renang kelima dari Lancar Jaya Lapas Tabu Teraga. Renang penentu bagi kemenangan tim Lancar Jaya. Apabila masuk, kedudukan akhir 5-3. Dan apabila gagal, masih ada peluang sisa satu penendang dari tim OSTG. Ya, kita nantikan saudara-saudara pada pertandingan di kesempatan kali ini. Ya, Bang Kuluk juga hadir dalam pasal saudara. Ada kesempatan selalu beserta rombongan tentunya. Kita nantikan saudara-saudara. Denny Kalemos. Apa Denny Kalemos? Wey! Kalemos. Wey! Yo, yo, yo! Gagalkan penjagaan lagi tema persyarat. Penendang berikutnya, penendang kelima dari STG untuk mampu menyamakan kedudukan. Frankie Putirai. Ya, kembali nampak saudara. Apabila masuk tentunya kedudukan imbang 4 sama. Apabila gagal, secara otomatis pemain tim kubu kesebelasan Lancar Jaya memenangkan pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara. Baiknya belum terlihat Frankie Putirai. Pemain yang pernah bersinar bersama tim Armada dan juga pernah bersinar bersama ya bidang seleksi lepas tapi teragam. Kita nantikan yang akan Frankie Putirai. Kelas. Kelas. Ya, nampaknya sudah lebih teragam. Kedudukan berimbang akhirnya. Kesempatan saudara ini. Ini penendang ke-6. Kiri, kiri. Kiri. Oh. Masuk. Kiri. Kiri. Oh. Masuk. Kedudukan 5-4, penendang ke-6 dari STG. Lalu Vitor. Bagi penantikan saudara-saudara untuk mampu menyamakan kedudukan. Lalu Vitor. Liga. Edi. Liga. Edi. Luar biasa. Lalu Vitor. Ya, nampaknya tendang ketujuh kali ini. Sementara tim STG juga menyisakan satu penendang. Ini penendang tambahan ketujuh nampak saudara. Dengan penendang tambahan kedua setelah 5 penendang bermain imbang. Ya, kita nantikan kembali pada kesempatan kali ini. Tapi teman abang. Masuk, Abang Bapak Saudara. Tendang berikutnya dari STG mampu menyamakan kedudukan. Ya, terlihat pada pertandingan saudara ini Bapak Saudara. Kalau gue dia, kalau luar ya. Iwan Toplak kali ini. Ini kelas banget. Ini kelas banget. Kelas. Ini. Dudukan sama. Ini penendang tambahan ketiga. Penendang ke-8 Dedi Jaro.
Ya, terlihat napas saudara. Masuk. Berenang. Ya, pada kesempatan kali ini pasal saudara Albert Neville. Ya, dia pada kesempatan final ini Raja Bosneki Saputra juga masih cukup tenang menyaksikan pertandingan pada kesempatan final ini. Ya, kita nantikan Albert Neville. Berikutnya. Ya, notanya saudara-saudara nomor punggung 15 Kaluhur Faldo. Masuk. Ya, ini penendang tambahan keempat atau penendang ke-9 nampak saudara. Kita nantikan Erik. Salam Rik. Jaga. Junior gagal nafas tapi terakhir.